sekarang kita bagiin jualan buat warga ya Pak ya? Ya. Saya bantuin. Gratis cimol. Terima kasih cimol. Hari yang begitu menyenangkan. Cimol buatan Nana diserbu penggemar yang sering jajan merasakan kelezatan panganan kenyal ini. Bagi lelaki yang sudah 7 tahun menekuni jualan cimol ini, anak-anak segalanya yang menjadi pelipur lara, penghilang rasa lelah, sedih atau di saat dagangan cimol Nana masih sepi pembeli. Ya tadinya kalau punya rezeki, punya modal mau buka warung supaya jualan saya enggak tanggung-tanggung terus. Jadi istri saya bisa bantu-bantu di rumah jualan. Kesederhanaan begitu tampak di rumah keluarga ini.